udah jadi kayak orang kampanye. Pertanyaannya. Eh, galak ah. Aku yang kaget. Rapi Ahmad. Lu begitu sih nanyanya. Oh gitu. Tegas. Oh tegas. Oh tegas. Benar atau tidak? Eh, jujur atau bohong? Ah, salah. Ah. Ganti hostnya, ganti. Salah. Kalau lu dan jujur atau tidak? Lu sama Happy Asmara. Boneka ya. Okay. Jujur atau tidak? Lu sama Happy Asmara sebelum acara mulai, lu suka berduaan di band. Baik apa? Di bedeng. Bedeng gitu aja. Di bedeng. Enggak, di sini juga suka berduaan kan? Ya, tapi bukan bahasa Inggrisnya bedeng, bedeng gitu di aja. Iya. 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 Iya, emang kenapa? Enggak apa-apa. Gua cuma nanya doang. Lu pedeng, Jon. Iya, iya. Suka berduaan di bedeng? Iya, emang kenapa? Oh, nggak takut? Takut apa? Wih, sombong ya. Nggak takut, nggak takut Nagita datang tiba-tiba. Hah? Bawa makanan. Tidak mungkin. Karena? Nagita telepon diangkat nggak? Nggak dong. Kira kunci jawabannya. Bayar tektor. Happy mukanya pink-pink gitu. Jujur. Ya emang muka aku tuh dari dulu pink. Iya. Semuanya kamu pink semua. Suka warna pink, suka warna pink. Dia suka, kamu suka warna pink kan? Oh, dia suka warna pink. Kadang-kadang bikin orang ambil. Ini si bandit lagi bangkit nih ya. Lagi bangkit ya. Tadi habis ngasih apa ke Happy tadi habis ngasih? Rapi Ahmad is back. Dia suka warna pink. Dia suka warna pink. Rapi Ahmad is back. Kamera belum ngambil, tahan. Kamera udah ngambil. Ambil. Enel, Enel, Enel. Orang jatuh. Eh, lu teman jatuh jadiin konten, Enel. Lu Enel. Nanti disangka pemirsa hoax jatuhnya. Eh, tau gak? Oke, aman. Angkat. Eh, tapi di saat dia tadi jatuh. Tuh, tuh kan ya. Tuh, siapa tuh yang khawatir tuh? Iya. Iya. Jatuh berdua nih. Lu gak bakal dia mau. Inilah gunanya saat kita jatuh, dia mengangkat. Bukan seperti kamu, saat aku jatuh, kamu menertawakan aku. Iya. Bisa juga deh metodenya ya. Di saat dia terjatuh, iya. Ada suara panas. Makasih ya, Hep. Udah jawab belum sih? Kamu udah membuat aku bangkit lagi. Eh, tapi kos ada buktinya gak main duduk orang berdua-berdua aja? Mana buktinya? Dulu. Ini, Le. Jawabannya dulu. Pakai dulu helmnya, gak bisa. Kasian orang kegeledak gitu. Jangan terlalu nyender, rapi. Enggak, lu yang narik gua, lu. Sumpah biar bisul tangan gue. Gila nih orangnya. Eh, jangan semata kata lu biar bisul tangan gue. Eh, biar aja orang gue jujur, gue agak ngapain. Tangan mah gak bisul, itu perut yang bisul coba lihat tuh. Happy. Ayo, lihat jawabannya. Kita kan kunci. Jawabannya adalah... Jujur. Jujur. John. Tapi gue pengen nanya ya. Nah, dari padahal, semua padahal ini lu paling bohong, jujur, John. Padahal bohong. Padahal aku sama bohong. Happy itu... Gak pernah ada di bedeng. Tapi... Jadi? Mana bukti-buktinya? Ada gua buktinya. Jangan kalau sampai... Kalau gua buktinya gimana? Saya laporin. Kalau gua ada buktinya lu gimana? Saya lap... Jangan sampai... Lu dijawabin lu yang sering dilaporin orang. Kalau sampai kalau Ben punya buktinya gimana? Jangan sampai aku laporin sama Bang Minola Sebayang. Mau. Lu pengacara gue dong. Kita lihat buktinya. Kasih lihat buktinya. Cocok gak aku sama Sinden? Aku... Lu pake nanya cocok apa enggak kan udah lu DM-in dari malam gimana sih? Hei! Aa, ini goyangan apa sih ya? Gini-gini, itu goyangan ini apa? Goyangan nyosor. Kamu tuh semok. Perasaan aku kecil deh. Semok lah kamu tuh udah yang paling gede. Udah, kalau kamu memang udah gak mencintai aku lagi,
aku pergi. Jangan. Gitu dong. Aku dipegang. Ah, tahu kalau Happy itu sama A tuh lain di bibir, lain di hati. Ah. Iya. Aku tahu. Aku tahu. Sudan. Iya, A. Ini aku kurang naik. Apanya, A? Clip on. Ya dinaikin dikit dong, A. Mau. Maksudnya mau dinaikin clip on-nya sama Sinden. Aku tuh bingung loh. Apa? Kamu tuh kalau aku pandangin wajahnya cantiknya kok enggak bisa habis. Lagian aku bingung gitu. Kenapa kamu tuh dilahirkannya lama banget? Coba kalau kita seumuran waktu itu. Sindenku tersayang. Iya, dalangku. Oh gitu ya, tangan sendiri yang dicium. Iya, aku ini mau tanya sama kamu. Iya. Gimana cerita? Sayang ya, ketemu part ini pas udah mau terakhir-terakhir ya. Iya. Coba kalau dari pertama, wah dapet nih mah. Kalau lu sebagai melihat ekspresi wajahnya dia? Coba Fik. Jujur ya? Itu kan bukan di bedeng tapi. Ya itu kan yang enggak kesensor. Ya di bedeng masa ditayangin? Enggak mungkin. Tapi kalau melihat dari mereka, gue enggak tahu kenapa ya. Tapi Happy itu ada pengharapan. Tuh. Nah. Oke. Pengharapan apa? Ada gini pengharapan. Ya teman-teman ya. Aku mau press con ya. Hah? Okay. I have to my mind. Aku akan jawab. Hey, duduk dulu sini jangan lemas. Sini. Gitu. Gimana belum diklarifikasi? Coba klarifikasi dulu dong. Coba klarifikasi dulu. Jawab jadi dulu. Sebetulnya ada apa? Kalau ngelihat dari jawaban, kalau dari jawabannya Raffi, ngelihat mukanya, apa yang lu lihat? Yang pasti, kalau melihat dia ada sebuah keyakinan untuk berupaya dan berusaha. Ini strategi nelayan. Biasa nelayan, dia selalu menjaring kepada ikannya. Tapi setelah ketangkap, tidak pernah nelayan memberikan makan kepada ikan yang udah ketangkap. Ini metodenya. Itu malu. Ini metodenya dia begitu. Jadi saat ini dikejar terus nih. Dikejar terus. Ini. Gimana menurut saudara Raffi? Tidur dia. Enggak, dia lagi semedi. Telat, sakit ya. Biar. Jawab coba yang benar. Hanya saya dan Happy yang tahu. Oh. Happy. Ah ya. Apa yang suka dibisikin Raffi Ahmad kalau lagi di situ sampai kamu senyum-senyum? Emang aku senyum-senyum? Iya. Enggak. Aku biasa gak senyum ya, Ayah? Dia gak senyum. Gak emang senyum. Dia itu wajahnya sudah cantik. Woohoo. Jadi dia selalu senyum. Gak, emang aku murah senyum sih, Ayah. Iya, tapi apa kalau dia lagi dibisikin kamu, dia ngomong apa? Dia memang murah senyum. Hei, saya tanya dia. Diam. Diam. Aku biasanya dibisikin. Kamu apa? Kamu udah makan apa belum? Gitu doang. Kamu udah makan apa belum? Gitu. Emang anak baik. Kasian dong, dia nyanyi terus tapi belum makan sahur, kasian. Orang nyanyi cuma sepotong-sepotong, ngapain kasian? Dia, ini orang macan panggung. Strategi Vietnam, biasanya perhatian berlebih. Apalagi Vietnam. Iya, strategi Vietnam, biasanya perhatian berlebih. Nanti kalau udah masuk ke perangkap, udah baru, ha 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 ha, gitu. Nanti terus apa yang dia bisikin? Udah? Udah makan belum, gitu? Terus, apalagi ya, biasanya ya, nanti. Udah keluar belum kalimat? Aku siapa, ya Allah? Aku lupa, coba sih. Oh, kalau ditanya begitu ya dia ya? Iya, aku suka gitu. Itu orang-orang lemah ya kalau ditanya pura-pura amnesia. Terus lo apa? Aku lope. Tidak akan pernah amnesia. Aku cuma bilang aja si Happy kan katanya besok atau lusa dia... Si Happy sampai habis kan? Ntar mukanya dijem dah kalau lagi sedih dah. Kalau ingat kenapa begitu lu, Karena kalau sahurnya Facebooker ini lidok selesai. Kalau sahurnya Facebooker ini selesai, yang aku rindukan hanya kamu Happy. Enggak mungkin. Lu kan dulu tukeran nomor, ngapain panik? Iya, aku tukeran nomor. Nanti kalau aku ke Kediri, aku main ke rumah kamu ya. Pasti main lah. Tolong mampir aja. Pasti diada-adain, Johan. Kalau mah bisa, belok-belok mah bisa. Yang jauh aja nyampe, John. Ntar dia minta, tolong dong ada acara gak di Kediri? Iya. Kalo belum ada, adain dong. Tepet-tepet acaranya.